Ternyata ini yang punya batu punya Pak Raden. Baru tahu saya. Oke, kali ini kita sedang berada di Batu Raden. Untuk acara kali ini hanya untuk ya hiburan semata lah. Batu Raden, guys. Ya kena dari aku lah. Awet bocor, brocol sampai umur sekian. Dan terima kasih. Bikin nenek. Ya oke, dinikmati lah. Wah, ini alhamdulillah bisa njok nenek. Sekarang dan sekarung ya, kita menuju Mendhuwur. Simprak di sini, guys. Rapikan di sini, rapikan. Ibu saya lagi pengen bu muter-muter bebis ya. Woi, terlalu apa sih awang edan pada keplok, ngevlog. Kesan dan pesannya di Batu Raden, Mas. Kos-kosan. Saya orang enggak pakai betan. Rika manjat dengan pirang tangga, Rika turunnya pirang no? 5 kilo. 100 BK ya. Berarti Rika manjat 5, kok mudun 5 berarti 10. Mudun orang sam melakukan gliding bay. Aja dan ini prosesan kena dan kayak kencang Rika. Dulu kok bu bos be kayak
Bu, kayak gendong tas apa iki, Bu? Carrier. Aduh, mantep. Iki kakek nyambet gawe iki kurang hiburan dadi mlaku stitik ya. Kesel. Aduh. Mau kemana, Jem? Ya, senang. Mangka. Ya, senang sama. Oke, kali ini masih berada di Batu Raden. Cuman untuk saat ini masih kondisinya sepi karena masih PPKM ya, Danda? Oh, iyalah, karena gini sih PPKM dan dunianya semua dan sepi. Bagaimana Pak Ahmad? Untuk persilangan kali ini gimana? Luar biasa. Luar biasa. Dari tadi kok nggak ketemu Pak Raden ya? Ini katanya Batu Raden. Kan baru batunya aja. Beda. Pak Radennya mungkin di belakang. Beda konsep, astagfirullah. Beda konsep. Dan tujuannya mau kemana? Ayu, bang. Setoran banyak, Pak. Tat. Nomornya tidak tat. Jadi ada callingan mendadak dari Mami. Kita menuju balik kembaran. Kembaran coy. Kita tukang foto. Capek ya, Mas? Ora. Oh. Strong. Stres tak tertolong. Cepat.